Hai, assalamualaikum adik-adik, teman-teman. Okey, fan-fan ejen Ali eh. Okey. Jumpa lagi dengan Bro Shah hari ni. Bro Shah, kita nak review pasang komik ejen Ali. Okey, komik ejen Ali eh. Komik ejen Ali misi 29, misi 29 hari ni. Bro Shah nak review komik ejen Ali eh. Okey ni komik ejen Ali. Okey. Tengok nanti Bro Shah nak review eh. Okey adik-adik semua, jangan lupa subscribe channel Bro Shah, channel Kucingku Jalanan eh. Support eh. Okey, kita support ejen Ali. Okey. Jangan lupa subscribe. Okey. Okey, enjoy kita review. Jom. Okey, kita cerita pasal biar tak ejen dulu ya. Okey, Leon. Leon tinggi 160 cm, tarikh lahir 5 April, warna rambut hitam, warna mata perang, umur 32 tahun, pekerjaan ejen mata, afiliasi mata, kemunculan pertama misi, akademi, pelakon suara, akademi, okey, kemahiran, pakar pengatur, strategi dalam misi dan ketua pasukan yang berpengalaman tinggi, penembak tepat, hubungan dengan Ali, Ali pelajar akademi, Rizman rakan ejen, Bakar rakan ejen, Rama rakan ejen. Okey, ringkasannya, ejen Leon merupakan seorang ejen mata yang berpengalaman. Beliau merupakan pakar pengkaji corak peperangan yang dimasukkan ke dalam mata untuk mengatur strategi. Seorang yang cekap mengendali pistol hasil dari pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang penembak tepat. Beliau sangat tegar dan sentiasa mengutamakan misi dalam apa jua keadaan. Okey, data Wash, jam pintar dengan perisian canggih mampu mengimbas serta menganalisa musuh dan persekitaran. Direka khas untuk kegunaan ejen Leon yang mempunyai kebolehan untuk menganalisa data dan membuat keputusan dalam keadaan yang genting. Boleh menganalisa kebolehan musuh dan objek, boleh digandingkan bersama revolver untuk mendapatkan lebih banyak data. Okey, revolver info, pistol canggih ciptaan mata untuk melengkapkan kekuatan serangan ejen Leon, mampu menembak peluru pelbagai efek mengikut kehendak penembaknya bergantung kepada keperluan misi. Mempunyai kebolehan untuk menembak sejauh 150 meter. Okey, ini dia punya data watch dan revolver. Okey, next kita tengok. Okey, review dia. Agent Ali side mission tergendala. Penggera berbunyi di pintu utama. Unit pertama akan siasat. Ah. Apa korang dah buat ni? Nampaknya sistem tergendala dan gagal mengenal pasti identiti ejen sekaligus menyebabkan ejen tertukar teras masa mengimbas identiti. Punca masalah tidak dapat dikenal pasti, tapi yang pasti terdapat kepincangan dalam sistem dan mesin. Pertama kali hal ini berlaku, saya akan laporkan ke HQ dan pastikan sistem dibaiki secepat mungkin. Dalam banyak-banyak hari, kenapa hari penting ini yang terjadi? Tak boleh buat apa sehingga sistem siap diselenggara dan dibaiki dari HQ. Kamu masuk teras kamu sekarang. Baik. Okey, dalam bilik neuro. Ali, kita orang dah dengar kau tertukar teras dengan Alicia kan? Hahaha. Tapi ini bukan salah aku. Tak kisahlah, kau dah sedia ke belum? Huh, sedia apa? Eh, kau tak ingat ke? Hari ni ada ujian untuk semua ejen lah. Good luck lah weh. Ejen neuro akan ada ujian bertulis, ujian lisan, ujian menembak, ujian takul, ujian jati diri, ujian memori, ujian... Bilik tekno. Bzz, bzz, bzz. Wah, hebatnya Alicia. Bagus, kamu memang mahir dengan kerja tangan. Wah. Mungkin Alicia lebih berbakat untuk jadi ejen neuro. Mungkin, dan kamu berdua kena belajar banyak dari dia kalau macam tu. Terutamanya ejen bulat. Hei. Waktu rehat di kafe. Ah, kau okey tak? Ali, Alicia, mesin dah siap dibaiki. Nice tu. Dah tak perlu jadi ejen neuro yang bosan ni. Oi. Eh, sekurang-kurangnya tak perlu jadi ejen muru yang bosan ni. Kenapa macam ni? Alamak, nanti aku lakukan ke ejen kita ya. Ejen combat baru, jom. Ujian combat dah nak mula. Gita Akademi Latihan Mata merupakan satu inisiatif untuk merekrut dan memupuk ejen muda. Ejen Ali, misi orientasi bahagian 1, Pusat Akademi Mata. Kami mulakan persiapan dari peringkat awal supaya dapat menghasilkan ejen-ejen yang lebih hebat dan efektif. Gita, lagi pun tiada siapa yang akan sangka. Dish.
Gita, kalau budak-budak sebenarnya ejen, apa gadis yang menunggu Ali supaya Ali memberi perhatian kepada ejen Gita? Kami berempat ditugaskan sebagai mentor untuk membimbing ejen-ejen muda di sini. Kamu dah jumpa ejen karya dari Trust Invisio? Karya. Oh, inilah karya. Saya pasti kamu jangan juga sangat kenal dengan ejen combat kami. Bakar Ali dan Aisyah mendengar apa yang disampaikan oleh ejen kita. Tiba-tiba seorang mencelah. Asalkan kamu semua ikut arahan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Leon. Ini ejen Leon dari Trust Neuro. Dan saya ejen Gita Techno. Gita. Gita dan ini semua rakan sekelas kamu, Gita. Mereka dah mula berlatih di sini hampir setahun. Apa kata kamu semua kenalkan diri? Biar aku mula dulu. Jet panjat ke balkoni lalu terjun ke bawah. Ali berasa terkejut, kemudian dia ternampak Jet terbang tinggi dan memperkenalkan dirinya. Panggil aku Jet. Jet. Wah. Tiba-tiba Jet diserang dan dia sempat mengelak serangan daripada senapan Rosa. Belagak aku Rosa. Ejen Rosa. Mika. Kau pun. Tapi Mika yang sedang duduk di atas kerusi roda telah mengubah dirinya ke exosuit. Mika, ejen Mika. Seseorang melompat dan menunjukkan skill silat dengan plasma Chris terapung sambil memperkenalkan diri. Ambo Chris. Ejen Chris. Ali dan Aisyah sangat teruja. Iman. Chris melambung ke atas dan seseorang gadis bertudung melompat keluar. Wah. Gadis itu menghayungkan senjata di hujung selendangnya sambil membuat aksi lawan yang sangat kemas. Wow. Iman. Ejen Iman. Saya Iman. Tiba-tiba Ali ditepuk oleh seorang sambil dia memain alat Rubik Sfera. Bulat. Ejen Bulat. Okey, Bulat melontar Rubik Sferanya. Sambil itu dia memutar Rubik Sfera yang lain. Rubik Sfera yang jatuh ke lantai berubah menjadi penjana perisai. Ali sangat kagum. Ali menyedari sesuatu di kakinya. Tutup. Ali melihat robot beroda dua dengan skrin di wajahnya sedang bergerak ke arah pemiliknya. Kai. Nama aku Kai. Hah? Tiba-tiba sesuatu yang sangat pantas bergerak melalui Ali. Pemuda itu merampas yoyo dan kemudian memberikannya semula kepada Ali. Zaz. Pemuda hanya mengangkat tangannya kepada Ali. Kita orang panggil dia Zaz. Dia tak cakap. Aku Moon. Aku pun Moon. Hah? Ali teruja melihat Moon di merata-rata tempat. Akulah Moon. Aku pun. Ali melihat Moon lebih daripada seorang. Aku pun. Akulah Moon. Kemudian kelihatan zarah-zarah cahaya yang menunjukkan Moon yang sebenar. Aku Moon. Moon, ejen Moon. Ali berasa sangat teruja melihat rakan-rakannya. Wow, lagi. Panggil aku Rudy je. Semua yang ada di situ beralih kepada seorang ejen Inviso yang memiliki wajah yang sangat tegas. Rudy, ejen Rudy. Suasana menjadi senyap sunyi disebabkan kelakuan Rudy. Baik, apa kata kita pergi tour tempat ini? Mon, jom, Leon.
Nanti, pelajar baru saja. Sesi persekolahan bermula. Time is close. SRT saya belajar satu. Ali, ada 6 jam. Lagi, Comot? Ha, tak sabarnya nak pergi sana lagi. Hari ini kau tunggu sini, okey? Ali membawa Comot di hadapan bilik store. Lepas sekolah, kita terus gerak. Meow. Ali di tempat duduknya sedang belajar mata pelajaran Cikgu Muna. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Cikgu Muna, Cikgu Muna, buka muka surat 56 dan jawab semua soalan. Ali menatap pada jam di atas papan skrin. Ali mula berasa gelisah setiap kali dia menatap jam di atas papan skrin. Ha, kenapa lama sangat ni? Okey, okey, relax. Jangan tengok jam, fokus cikgu aja. Sekarang cikgu nak kamu jawab soalan-soalan. Cikgu Muna, di muka surat 45. Ali menenangkan dirinya dengan memberi tumpuan menjawab soalan matematik yang diarahkan oleh Cikgu Muna. Ha, cun, mesti dah nak habis waktu. Ali menatap semula jam di atas papan skrin. Ha, baru 5 minit. Semua mata tertumpu kepada Ali kerana dia bercakap kuat di dalam kelas. Cikgu Muna sangat marah kepada Ali. Cikgu Muna, kamu mimpi apa 5 minit? Tidur dalam kelas lagi ya? Ali, bukan, ampun cikgu. Ali bergegas keluar dari kelas setelah mendengar loceng berbunyi. Victor berasa hairan melihat kelakuan Ali. Comot. Ali memanggil Comot dan masuk ke dalam bilik stor. Kau dah sedia, Comot? Victor! Ali! Ha! Ali menjadi gelabah apabila mendengar suara Victor dan cepat-cepat keluar dari bilik stor. Aduh! Wah! Kau buat apa? Kenapa cepat sangat gerak tadi? Kelab stem. Aik, baru semalam pergi, hari ni ada lagi. Itulah sebab aku dah lambat masuk kan. Aku tak best lah. Bosan gila, lagi pun dah penuh. Ramai sangat, tak cukup stand lagi. Kenapa kau macam tak sabar je nak pergi? Best ke? Aku join sekali boleh? Okeylah, nanti kau dah settle kita jumpa online. Ciao sin, ya ke? Victor berasa curiga dengan kata-kata Ali. Nasib baik. Ali terjatuh buat kali kedua kerana terkejut apabila mendengar suara Alicia. Lain kali coverlah sikit. Mana aku tahu, aku nak sampai cepat akademi je. Jangan nak berdaya sangat. Sambil menasihati Ali, Alicia mengaktifkan kad ID-nya. Kemudian Alicia menyerahkan buku kepada Ali dengan marah. Kecoh kan Comot? Apa alasan kau pun, jangan sampai terbongkar rahsia ni. Cepat. Alicia dan Ali menunggu sehingga Comot masuk ke dalam lift. Alicia segera menekan butang lift dan mereka mula bergerak ke bawah. Alicia, apa? Kenapa kau pun kena masuk akademi? Bukan kau dah cukup layak ke? Ke ayah kau suruh belajar lagi? Ali tidak berkata apa-apa, sebaliknya hanya mengangkat bahunya. Betul kau nak tahu? Sebenarnya memang general yang arahkan. General lama. Saya mahu kamu juga turut sertai. Kenapa sekarang kan? Selama ini papa yang tak izinkan akademi latihan mata. Betul, tapi sekarang saya perlukan kamu untuk awasi Ali. Papa nak saya jadi pengasuh dia. Saya mahu kamu pastikan Iris selamat. Kenapa mesti saya? Kan ada ramai lagi mentor di akademi. Ya, tapi kamu sebagai pelajar akan lebih selalu hampir dengan dia. Lagipun selepas apa yang berlaku dengan Jenny, saya tidak tahu siapa lagi yang boleh dipercayai. Alicia, bolehkah kamu terima tugas ini?
Oh, jadi sekarang aku yang bertanggungjawab ke atas Iris. Baik, kau jangan buat hal lagi lepas ni. Apa pula, aku yang pakai Iris, akulah yang bertanggungjawab. Kita tengok macam mana. Oh yo, jom cuman. Ali tergesa-gesa keluar dari lift sehingga dia tersadung pintu lift lalu terjatuh. Buk. Ali, Ali sering comot tiba di lobi mata. Tiba-tiba Ali mendengar suara orang memanggilnya. Ali. Hah, kenapa? Apa aku buat? Dah sampai pun. Kai, tak ada apa-apa. Aku tengah tunggu kau je. Sementara itu comot memahati memahati RO dan ia terkejut bila RO bergerak. Oh, kau. Aku Kai lah. Kau tak ingat eh? Aku Ali. Hei, aku kenal lah kau siapa. Kan aku dah panggil nama kau tadi. Oh, ya. Yeah. Hei, Kai dan Ali tertawa sehingga menjengkelkan Alicia dan lalu pergi meninggalkan Ali. Eh, mana cemut? Ali mencari cemut yang hilang. Cemut, cemut. Iman, ni kucing awak kan? Oh ha, terima kasih cemot. Janganlah lari-lari. Wah. Ali berasa terkejut apabila Moon mendekatinya secara tiba-tiba. Ni ke Iris? Nak cuba boleh? Ish, kau ni kan dah sing dengan dia. Alah, cuba je mana tahu. Jet. Ini je. Tiba-tiba Jet datang meneguk Ali, Moon dan Kai. Macam cermin mata biasa je. Ah, heh, macam tapi bukan. Apa lagi? Tunjuklah sikit. Boleh buat apa? Okey. Ali mengaktifkan Iris dan mula mengimbas anggota badan Jet. Gear Mechanical Wing, Neuro Agent, Extension Gear Identify. Oh, rupanya kau taklah tinggi sangat. Apa? Ya ke? Haha. Kau isi kasut kau untuk nampak lagi tinggi kan? Jack berasa terkejut dan malu. Tepi, tepi. Moon terujar lalu menolak Jack. Dia hendak Ali mengimbasnya pula. Aku pula, aku pula. Iris mengimbas Moon. Nice tu, kau tengok. Kau tengok je, dah boleh tahu. Ada alat dalam hologram dalam suit ni. Sebab tu kau boleh pancarkan klon sendiri semalam. Hebatnya. Eh, betul ke kau yang kalahkan ketua Trust Invisio? Hah, macam mana kau tahu? Betul ke dia boleh tukar jadi asap lepas tu menjelma kat mana dia nak? Betul. Semua mereka menumpu perhatian ke arah suara Rudy. Rudy mengarut. Mana ada orang tukar jadi asap? Ceh, tak masuk akal. Rudy memotong percakapan lagi. Rudy, itu sebab dia laju. Tapi memang dia, Moon dan Kai saling berpandangan kerana keliru dengan kenyataan Rudy. Ojin memang yang paling laju. Tak ada ejen lain yang boleh lawan kelajuan Ojin. Rudy, asap itu hanya untuk sembunyikan pergerakan dia. Rudy mengimbas kembali asap yang diperkatakan tentang DJ ketika berlawan dengan Ali. Supaya musuh susah nak nampak awak. Oh, okey. Ali dan yang lain-lain mula faham setelah diterangkan oleh Rudy. Ejen Invisor patutnya tahu pasal teknik ni. Moon tersinggung dengan kata-kata Rudy lalu membuat muka kepadanya. Rudy memandang tajam ke arah Ali. Iris konon. Rudy berjalan meninggalkan Ali dan yang lain. Jangan mengarut suka hati kalau tak tahu apa-apa. Apa hal dia tu? Biar aja dia tengah emo tu. Moon. Dijin. Dijin tu idola dia sebenarnya. Mari, kelas kita dah nak mula. Ali dan rakan-rakannya bergerak sama-sama menuju ke kelas. Eh Ali, mana kawan kau yang perempuan tu? Jangan nak mengada. Dish. Apa? Aku tanya je. Aduh.
Bakar, Ali, Ali, Mun dan Jack berpaling memandang ke arah Bakar. Sini. Hah, kenapa ni Uncle? Saya nak kena pergi kelas ni. Nanti kau pergilah, Ketua Teras nak jumpa kau sekarang. Ali terdiam apabila mendengar kata-kata Bakar. Ramai-ramai. Apa? Ali segera berpaling apabila mendengar rakan-rakannya menjerit kerana terkejut. Ketua Teras? Naisu, kita orang semua tak pernah pun dapat jumpa. Bestnya, tolong kirim salam kat dia orang tau. Jangan lupa selfie. Ah, okey. Jom, cepat. Bye. Bakar menarik Ali dan Ali berasa resah nak berjumpa Ketua Teras. Kenapa Ketua Teras nak jumpa saya, Uncle? Mana Uncle tahu? Okey, bersambung. Next siri yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel. Channel Brosha, channel Kucingku Jalanan. Okey, thank you. Terima kasih adik-adik kalian semua. Support Agent Ali. Okey, thank you. Jangan lupa subscribe channel. Bye. Assalamualaikum.